Ini saya akan membawakan topik mengenai guideline baru eh, atas eh, Coronary intervention. Sebenarnya tidak terlalu baru, tapi ini yang terbaru. Jadi yang saya acu kali ini adalah guideline ESC eh, 2018. ESC bekerja sama dengan EACTS ya dari kardiotoraksik. Ini eh, 2018, tapi publishnya 2019. Jadi apa yang terbaru? Uh, dari guideline 2018 ini jadi uh, di, ad, ada hijau ada kuning ada orange ya jadi yang hijau ini adalah yang rekomendasinya kelas 1a dikatakan bahwa kita perlu menghitung sintaks score bila kita memenuhi uh, menemui kasus dengan ada keterlibatan left-main atau multi yang perlu revascularisasi dan dua Akses radial merupakan saat, sampai saat ini merupakan pendekatan standar bagi tindakan angiografi koroner dan PCI. Dan dikatakan saat ini eh, adalah drug eluting stand for any PCI. Tapi tentunya bukan any DS for any PCI ya, hanya DS for any PCI. Tidak peduli dengan situasi apapun. Kemudian juga kita perlu melakukan re sistematis pada pasien sesudah myocardial revascularization. Dan juga pada pasien non-stemi yang sudah distabilisasi, maka strategi revascularisasinya itu berdasarkan prinsip stable CAD ya jadi kembali ke CAD bukan dianggap sebagai ACS lagi ya. Uh, dan juga karena ini guideline adalah gabungan guideline uh, antara kardio dengan PTKV uh, maka juga dibahas bab-bab uh, tentang CABG ya. Jadi penggunaan graf arteri radial uh, tetap lebih unggul uh, dibandingkan yang vein graft uh, pada pasien yang stenosisnya derajat tinggi dan juga uh, ternyata revaskularisasi miokardial pada pasien dengan CAD heart failure dengan Asian fashion kurang dari 35% tetap yang di prefer uh, adalah ya, adalah uh, CABG. Ya, uh, PCI merupakan alternatif kedua. Terus kemudian uh, yang kuning uh, atau bisa dikatakan dengan 2A, kelas 2A, bahwa bila kita mempertimbangkan suatu pasien untuk si ABG atau PCI, kita harus mempertimbangkan seberapa komplit revaskularisasi yang akan kita berikan di mana kita lebih milih pilihan yang bisa memberikan revaskularisasi yang komplit, dan juga kalau kita memerlukan antikoagulan untuk pasien dengan CAD dan juga ada nonvalvular AF maka NOAC adalah pilihan dibandingkan dengan vitamin K antagonis. Kalau urusan harvest vena pada ACABG, ada teknik no touch vein. Saya sendiri juga tidak mengerti apa ini ya, mungkin BTKV yang lebih paham. Dan juga untuk dapat melakukan left main PCI, maka pengalaman atau jumlah volume dari operator selama setahun minimal adalah 25 case ya. Jadi kalau tindakannya jarang maka don't touch left main. Dan juga kontras induced nephropathy saat ini lebih diperhatikan. Jadi kita perlu memperhatikan untuk semua case ya. Uh, adalah pre dan post hydration dengan isotonic saline ya pada pasien dengan moderate dan severe CKD. Uh, bila di kita eh uh, ekspektasi atau uh, kemungkinan menggunakan volume kontras lebih dari 100 cc ya pada BCA yang agak sulit. Sedangkan 2B yang baru adalah kita eh uh, dianjurkan atau boleh ya boleh melakukan rutin secara rutin non invasif imaging surveillance untuk pasien high risk 6 bulan sesudah revaskularisasi dan juga kalau kita melakukan stenting pada true left main bifurcation maka kita lebih dianjurkan adalah double kissing cross technique daripada profesional taste tenting ya karena terbukti outcome-nya lebih bagus. Kan belum ada di sini kita tidak usah dibicarakan. Kemudian GP2B3A inhibitor untuk PCI eh, pada eh, pasien yang belum pernah mendapatkan p 2 y 12 inhibitor eh, maka dianjurkan untuk eh, diberikan GP2B3A. Kemudian dabigatran untuk mendampingi single antiplatelet setelah PCI dosisnya adalah dua kali 150 ya, bukan dua kali 110. Nah, ini yang ada baru lagi. Kita sekarang sering melakukan deeskalasi dari P12 inhibitor. Itu sebaiknya di guided dengan tes uh, platelet function test ya. Ini dalam hal ini di Indonesia kita mempunyai verify now pada pasien ACS. Sedangkan yang merah ini adalah ras 3 yang tidak boleh dilakukan yaitu kita tidak boleh melakukan revaskularisasi rutin pada non-infarct related artery eh, pada saat STEMI pada pasien dengan cardiogenic shock. Dan juga eh, saat ini BRS bioresorbable scaffold itu eh, masih digunakan untuk clinical trial tidak untuk eh, tidak untuk eh, umum ya. Kemudian eh, ada perubahan selain yang baru tadi ada perubahan kelas rekomendasi ada yang upgrade dari 2A menjadi menjadi kelas 1A ada juga yang downgrade dari 1A ke 2A atau dari 2A ke 2B atau dari 1A langsung ke 2B ya. Ini uh, untuk bifurcation uh, lesion uh, stand implatasi uh, hijau misalkan menjadi hijau 1A itu uh, kalau memungkinkan cukup di main vessel saja ya. Kemudian diikuti dengan uh, profesional balon angioplasti dengan atau tanpa stent pada side brandnya nya Ucapnya, uh, terbukti lebih baik. Dan juga pada pasien yang survivor sudah cardiac arrest di luar rumah sakit ya dan ECG-nya menunjukkan uh, curigaan arastemi, maka boleh dilakukan atau harus dilakukan immediate uh, coronary angiografi dan revascularisasi bila kondisi memungkinkan. Juga ini adalah yang saya katakan tadi, kita sekarang harus mengakses semua pasien untuk resiko terjadinya kontras injus nefropati ya jadi jangan habis selesai sudah pulang ya kita perlu hati-hati untuk mengakses pasien ini mengalami tidak sinti di kemudian hari ya atau berapa hari kemudian kemudian stand OCT untuk stand optimization itu dari dua dari dua B sekarang menjadi 2A ya sedangkan yang downgrade kita dulu diharuskan memakai device digital protection untuk PCI untuk uh, lesi di uh, graft ya tetapi sekarang sudah uh, turun menjadi 2A ya tidak harus karena kata, kenyataan teman-teman di lapangan sudah mulai jarang menggunakan dan tidak ada terjadi apa-apa ya dan dari studi juga tidak terlalu bermakna bifaludin kita tidak ada kita bisa skip kemudian uh, PCI pada multivessel disease dengan diabetes dan sintak skor kurang dari 23 tadinya kita boleh prefer PCA ya 2A ya tapi sekarang turun jadi 2B ya karena apa kata kuncinya adalah diabetes ya kalau ada diabetes mungkin kita harus memikirkan apa tidak sebaiknya untuk CABG saja terus kemudian platelet function test yang tadinya untuk guiding anti platelet interruption pada pasien undergoing cardiac surgery saya kita stop kita cek sudah aman tidak ya. Itu dari 2A menjadi 2B juga. Tadinya kita selalu menggunakan Euro score dua untuk mengassess in hospital mortality setelah CABG. Ini juga dari 2A turun menjadi 2B. Sekarang yang lebih dipakai adalah STS ya, STS score. Nah, sekarang kita masuk ke non invasif. Uh, di mana tempatnya non invasive -imaging, imaging pada pasien CAD yang mempunyai heart failure dengan reduction uh, reduce ejection Jadi uh, boleh digunakan seperti cardiac MR, stress echo spek atau PET, uh, boleh di uh, ini 2 b ya bukan 2 A ya, boleh dipertimbangkan untuk mengakses viability dan juga iskemi pada pasien heart, heart failure dan CAD ya, di mana kita e, untuk mempertimbangkan perlu tidak dilakukan revaskularisasi. Kemudian fungsional test dan intravascular imaging sepertinya saya tidak usah mengulang karena sudah di, e, diterangkan oleh Dr. Saiful Asmi tadi ya. Jadi e, ada semua ada tempatnya, ada di satu, ada dua a, rata-rata ya, satu dan dua a. Kemudian uh, pada lesi yang spesifik ya pada bifurcation uh, lesion sekarang rekomendasinya adalah uh, seperti saya katakan tadi adalah implantasi stent kalau bisa di main vessel only ya kalau perlu yang uh, side brain-nya balon atau stent. Sedangkan CTO lesion kita melakukan revascularisasi untuk CTO itu harus dipertimbangkan pada pasien yang memang benar-benar angina resisten untuk uh, terhadap terapi medis, obat-obatan dan juga memang terbukti ada iskemik yang luas ya pada teritori pada uh, vessel yang mengalami CTO tersebut ya. Juga sekarang pada left main, pada yang true bifurcation, uh, bifurcation tadi dikatakan uh, kalau bisa menggunakan double kissing crush technique. Sedangkan Repeat Revascularisasi, ya. Jadi ini menggabungkan arah antara PCI dan CABG. Kita lihat kadang-kadang pada pasien PCI ABG terjadi peri peri operatif infark atau iskemik, ya. Maka bagaimana guideline-nya? Guideline ternyata posisi ABG kita boleh melakukan angiografi koroner, ya. Tetapi pada pasien-pasien yang mengalami simptom iskemik dan atau biomarker tidak normal yang membuat kita menduga kuat adanya terjadinya perioperatif MCI ya atau memang EKG-nya benar-benar berubah menunjukkan bahwa e, luas terjadi perubahan yang luas ya ST elevasi yang luas, ST depresi yang luas ya. Dan juga ada dari ekonya terjadi perubahan e, wall motion e, thermalitis yang baru yang tadinya pre-op-nya tidak ada dan juga hemodinamiknya tidak stabil yang tidak memungkinkan untuk reopen ya. Jadi itu ada ada eh, tempatnya untuk dilakukan angiografi dan juga intervensi. Ya. Jadi eh, direkomendasikan pada emergency reoperation atau PCI itu dikonsultasikan di, di dalam heart team ya. Heart itu terdiri dari eh, dokter bedah, perfusionis, dokter eh, di ICU-nya, dokter jantung dan lain-lain ya untuk menentukan secara individual berdasarkan. Eh, faktor uh, risiko comorbiditi dan uh, kondisi klinisnya saat itu. Sedangkan bagaimana dengan late uh, graft failure dan juga disease yang progression meskipun sudah di bypass. Jadi repeat revascularization pada uh, pasien demikian kalau terbukti memang ada severe symptom despite medical therapy ataupun ada large area of ischemic itu perlu dipikirkan untuk dilakukan revascularisasi ya. uh, jika dipandang aman. PCI lebih uh, diutamakan daripada cabbage yang tentunya risikonya lebih tinggi. Sekarang tentang prosedur dari revaskularisasinya. Kita lihat kalau ini CABG dikatakan bahwa IMA tetap merupakan uh, first choice-nya ya bila bila IMA belum digunakan sebelumnya. Dan juga redu uh, CABG yang yang uh, belum ada IMA itu perlu dipikirkan untuk uh, diberikan IMA sedangkan uh, PCI tadinya uh, distal uh, distal device kan uh, perlu di di uh, ya pada SVgilation ya. Tapi kelasnya 2A ya. Terus kemudian PCI dari bypass uh, CABG lebih baik kita PCI uh, native vessel-nya daripada kita PCI graft-nya. Sekarang bagaimana dengan restenosis? Jadi Uh, untuk resenosis yang dulunya pakai BMS atau DS dianjurkan menggunakan DS dan juga boleh dilakukan drug, uh, dengan drug coated balloon ya. Yang sekarang teman-teman banyak pakai untuk kasus ISR, uh, ISR ya. Terus pada pasien yang dengan berulang ISR berulang di tempat yang sama atau di tempat-tempat lainnya maka uh, sebaiknya dipertimbangkan untuk melakukan uh, CABD CAB, uh, bypass ya daripada PCI ulang berulang terus ya. Kemudian IVUS dan juga OCT itu harus uh, dipertimbangkan untuk melihat adanya masalah, masalah mechanical problem uh, um, yang membuat terjadinya restenosis atau stent fracture atau stent proth dan lain-lainnya ya untuk melihat uh, lebih jelas. Kemudian indikasi uh, ini adalah uh, uh, topik menjadi debat pada sekitar dua tahun yang lalu ya yaitu indikasi revascularisasi pada pasien dengan stable stable CAD, stable angina atau silent ischemic yang ketahuannya biasanya dari check up ya, bukan karena serangan jantung. Jadi eh, kita mempunyai dua tujuan. Tujuannya eh, indikasinya untuk indikasi prognosis atau indikasi simptom ya. Kalau prognosis boleh dilakukan bila memang pasien ini mempunyai left main lebih dari 50% atau proximal LAD lebih dari 50% atau 2 atau 3 Vessel dengan senosis lima persen dengan LVF yang mulai turun atau las area iskemik yang diketahui dengan adanya functional test misalnya lebih dari 10% iskemik dari left ventricle atau abnormal FFR dan juga satu-satunya CAD yang masih ada yang lainnya mungkin sudah CTO atau mengalami kerusakan lain itu mengalami stenosis itu patut dipertimbangkan ya kita tidak boleh membiarkan. Kalau untuk simptom jadi eh kalau memang eh, stenosis yang membuat eh, gangguan hemo secara hemodinamik memang bermakna ya. Eh, itu eh mungkin eh, juga yang tidak respon dengan optimal medical therapy mungkin boleh dilakukan. Boleh dilakukan bukan mungkin ya. Kemudian Uh, untuk tadi saya katakan prevention of uh, sin ya, atau kontras Injus nefropati itu uh, pasien pada pasien dengan moderate severe CKD ya, 3B atau 4, kita uh, dianjurkan menggunakan untuk low osmolar atau iso osmolar kontras media, dan juga volumenya itu tot, uh, jumlah volumenya kalau bisa tidak lebih dari 3,7. Jadi misalnya GFR nya, uh, GFR nya misalnya uh, 20 ya tinggal 2 30 lah ya 30 berarti cuma boleh pakai kurang dari 100 ya dikali 3,7 kurang dari 3,7 ya dan juga justru perlu diberikan pre treatment statin bila pasiennya belum pernah mendapat statin ya boleh rosuva boleh atorvastatin perhatikan dosisnya rosuva 20 sampai 40 kalau atorvastatin ada 80 dan juga rekomendasi pre dan post hydration itu tetap perlu ya dikatakan diperlu diperlukan 1 cc per kilogram berat badan per jam selama 12 jam sebelum dan 24 jam sesudahnya Oke, okay. kemudian juga bisa menggunakan cara lain seperti cara pengaturan regimen dengan tailor sesuai urine outputnya dan sebagainya dan bisa adjust dengan bantuan lasik ya. Terus kemudian dikatakan ini untuk pasien yang undergoing MSCT sering kita kan ini adalah tindakan poliklinik ya kita sering mengabaikan bahwa pasien ini akan kemungkinan sin padahal kita tahu MS itu itu menggunakan 90 cc itu besar sekali hampir seperti PCI ya jadi ke adequate hydration recommended ya dianjurkan banyak minum dan juga teman-teman masih sering lupa adalah persiapan untuk melakukan cat atau PCI stop metformin jangan lupa ya stop metformin dan sekarang ada juga eh, SGLT2 juga harus stop ya sebelumnya H 1 sampai H plus karena bisa terjadi masalah laktik asidosis eh, ini adalah eh, gambaran dari eh, pertolongan meng uh, sistem dan jam dan waktu ini masih sama ya seperti yang dulu tidak ada perubahan cuma uh, saya ingatkan bahwa pasien yang menggu uh, menggunakan atau diberikan fibrolisis seharusnya segera ditransfer segera setelah begitu dibolus udah langsung diangkut ya bukan uh, ditunggu pada hari berikutnya waktunya tiga menit Ya, makasih sudah mau selesai. Jadi primary strategi itu eh, seperti saya katakan tadi rutin non ira itu eh, sebelum, sebaiknya bertahap ya stages, tapi zaman BBJS kita susah ya kalau stages PCI. ya. Terus kemudian eh, kalau cardiogenic shock tidak non ira eh, lesion tidak boleh. Nah, dan ini ada perlunya yang kita lihat yang tiga ini rutin penggunaan trombus aspiration tidak direkomendasikan. Karena juga masih ada risiko terjadinya stroke, ya. Dan ini indikasi primary PCI saya pikir semua sudah tahu ya. Uh, kalau ada estefasi, tapi kadang-kadang estefasinya tidak jelas, itu maka uh, perlu melihat proksinya. ya. Misalnya pasiennya shock, hemodinamik tidak stabil, kemudian chest pain terus menerus, aritmi yang bahaya sekali, medical compli uh, mechanical complication, terus itunya, STT-nya. Uh, Dinamik sekali, jadi itu perlu diperhatikan. Dan rutin primary PCI itu boleh dipertimbangkan pada pasien yang sudah lihat onset. Setelah sintom itu dua A, lebih kelasnya ini adalah algoritma dari cardiogenic shock. Ini juga bisa dibelajari, ya. Dan kita, sayangnya, Indonesia, kita belum banyak center yang punya ECMO. Ya, kita paling banyak adalah IABP. Uh, ini non-stemmy seperti biasanya ada very high, high risk dan intermediate ya. Jadi ini banyak menggunakan sekarang uh, banyak parameter selain glis score ya, tidak hanya glis score yang digunakan. Ini adalah uh, kapan kita membutuhkan PCI, kapan CABG. Jadi tidak sesederhana yang uh, kita sangka ya. Jadi uh, sekarang utamanya adalah pasien diabetes, pasien dengan heart failure ya itu juga juga harus dipertimbangkan untuk cabbage kemudian reversklanasi pada stable CAD ini juga ada vessel-vesselnya ya kapan kita harus sudah ada penonton yang jelas ya untuk kapan kita pci kapan si abg ya ini bisa di-download dari internet ya dan juga pada pasien yang saya katakan tadi, ternyata pada pasien heart failure first choice adalah CABG. Dan ini adalah key message ya. Seperti kita ketahui, myokardial revascularisasi itu dilaksanakan untuk menurunkan simptom dan juga meningkatkan prognosis itu tujuan kita ya. Jangan dilupakan. Kemudian prognosa dan simptomatik benefit dari revaskularisasi sendiri itu tergantung dari completeness dari revaskularisasi ya sehingga kita harus mempertimbangkan itu memilih PCA atau CABG ya dan DM serta kompleksiti anatomi itu untuk menentukan kapan kita memilih PCA atau KBITS. Sintak skor merupakan hal yang masih direkomendasikan untuk anatomical complexity dan juga Pemilihan PCI cabg kadang-kadang sulit, biarpun sudah ada panduan. Jadi kita memerlukan di setiap rumah sakit yang ada si ABG-nya, kita perlu membentuk hatim ya. Dan uh, satu kali lagi untuk STEMI atau ACS itu timely tepat waktu PCI pada relation ya. Kalau tidak uh, akan berkurang manfaatnya. Jadi uh, setelah uh, Ya setelah ACS keluar diperbaiki, maka untuk kurbit lesi berikutnya itu menggunakan guideline sama dengan stable stable CAD kemudian untuk penggunaan DAPT ada juga pendapat stable CAD cukup 6 bulan ACS harus 6 bul 12 bulan tetapi semua harus di merupakan cara individual sesuai bleeding risk dan ischemic risk-nya. Sehingga boleh saja di hanya satu bulan, boleh saja lebih dari tiga tahun, tergantung dari pasien-pasien tersebut. Terima kasih dengan ini, saya kembalikan kepada Dr. Samuel. Terima kasih atas perhatiannya.